Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in Fi umuri dunya wad-din Wal'aqibatu lil-muttaqin ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فلا اقتحم العقبة Apa kita ambil di situ kepala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falaqtahamal 'aqaba. Wa ma adraka mal 'aqaba. Fakuraqaba. أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وَمَنِ وَتَوَافَوْا بِالْمَرْحَمَةِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ عَلَيْهِمْ نَارٌ Sadaqallahul Azim. Bina di atas ataupun sambung di atas ayat yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan nikmat ia telah bagi kepada kita jenis manusia, salah satu hamba Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan dia merupakan tanya
pada maknanya mengaku, takrir. Alam naj'al lahu 'ainain, tidakkah kami menjadikan baginya, bagi jenis manusia itu dua mata? Salah kita mengaku ke? Ya. Dengan mata itulah manfaatnya, beberapa dengannya. Dan walisanan wa syafatain, dan tidakkah kami menjadikan lidah, dengan dia boleh bertutur dan lain-lain lagi. Wa syafatain, dan dua bibir mulut. Salah kita mengaku, ya, bahkan akan menjadi semuanya. Wahadainahun najdain, dan telah tunjuk kami, telah kami menyata dan menerangkan akan manusia itu dua jalan. Jalan baik pun kami dah menyata, jalan buruk, jalan jahat pun kami menyata. Dengan kami lantik ke Rasul, kemudian dia menurunkan kitab yang mengandungi di dalamnya itu beberapa pengajaran baik dan jahat. Oleh itu, falaqata hamal aqabah. Tekan situ, dia panggil la asalla nafi, tapi situ makna tahdhi. Tekan. Sebab tu dia tafsir Arab fala menyefahalla. Maka dia jumah, maka kerana apa? Ha gano. Ini hendaklah. Maka apa kerana laqata hamal aqabah ni fahal laqata hamal aqabah, maka apa kerana tiada lalu, tiada lakah ia beri lepas akan jalan yang semok itu. Lah mana lakah jalan yang semok? Dengan tafsir, dengan lawan akan nafsu, lawan pada kerja ta'at. Kerana nafsu tabiat asliyah dia nya pasti tak suka amal taat. Nah. Dan pulaknya bila barang maksiat dia suka, tu nafsu amarah belum lagi kepada mutmainnah lah tu. Nah, ini dia tabiat dia macam tu. Apabila perkara taat dia tak suka. Bila perkara itu maksiat dia suka. Jadi maksud dia kata lakah jalan semoklah mana, dengan bahawa lawan akan nafsu pada kerja taat. Kerana nafsu tak setuju, kita lawan tebing kacak. Dan juga maksiat, nafsu setuju, tinggalkan. Nak tinggal tu bukan senang, lawan. Tu panggil iqtahamal aqabah. Maka seolah-olah bila sebut iqtahamal aqabah, perintah suruh lakahkan aqabah. Aqabah ni jalan yang semok. Wa ma adraka mal aqabah, dan tiada engkau ketahui. Apa tiada engkau ketahui ya Muhammad, dahulu daripada wahyi, yang dulu daripada diberitahu kepada engkau. Maknanya dahulu daripada wahyi, dahulu daripada diberitahu kepada engkau, mu tak tahu Muhammad apa arti aqabah, hak yang disuruh lalu beri lepas itu. Mu pun tak tahu, tiba-tiba mu tak tahu sebelum wahyi. Kamu dia mu boleh raya aqabah, menunjuk kata mu tahu dari mana. Orang tahu semua mengaji dak mu. Belajar pun dak. Tubik kat luar negeri pun dak kada besar kat Mekah tu. Ini jelas maknanya tak pernah tubik. Kaya biasa dak tubik kat luar, boleh duduk belajar mengaji kat luar. Dak. Pak masyarakat Mekah tahu semua dia tu. Rasulam minal ummiyin dia tu. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulam minhum. Nah, asal ummi orang tak pandai menulis dan tak pandai baca tulis. Dah tak boleh royak satu 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 main mana dah.
Ini makna wahyu dari Allah yang menunjukkan sah hak mengaku kata aku tu adalah rasul Allah. Mengaku mu tu benar. Tapi tentu wajib dengan dia lah. Orang jadi rasul wajib sifat dengan sidik. Artinya benar. Apa makna benar? Mutabaqatul khabari lil waqi'. Ana sebab tu wajib akli. Tak serupa kita umat. Umat ni wajib syar'i. Orang tak bercakap benar, tak diizin, tak dikecuali, maka hukumnya haram. Adapun orang jadi rasul bukan sekadar haram, tak terima pada akal. Orang jadi rasul tak bersifat dengan sidik. Apa tu beza tu? Tapi dia panggil wajib bagi orang jadi rasul tu oleh sidik. Adapun kita umat, wajib atas kita ini bersifat benar. Wajib atas mana wajib syarak. Adapun orang jadi rasul, wajib bagi mereka itu sifat benar. Itu wajib bagi itu maknanya wajib pada akal dengan mana ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Tak terima pada akal, bagi tak terima pada akal tidaknya. Orang jadi rasul tak sifat dengan sidik, tak terima akal. Nah, kemudian bila dia tu bersifat dengan sidik, sidik benar pada apa? Benar pada dakwah. Apa dakwah? Dia pergi mengaku kata aku rasul Allah. Ha, tu tu dakwah tu. Dia pergi dakwah kata aku rasul Allah. Ha, dakwah ada tu benar tak? Wajib benar. Sampai orang syak tu dia kumpul tu. Tak nanti bakit bohong. Kalau bakit bohong lagi teruk lah. Bukanmu rasul. Ha, tu lagi teruk. Ih, yo kok. Ha, dia panggil syak. Yo kok. Ah, dia panggil syak. Nah, kupu dah sebab apa? Sebab orang jadi rasul wajib bagi tu benar. Nah. Kemudian apabila dia cerita, kata akabah tu apa dia? Iaitu, dia terkata iaitu tu isyarat pada fakku raqabah khabar muqtada mahzub. Gapo raqabah hak disuruh ke iktiham dia? Abang setengah dia tak gede ibarat. Wama adraka mal aqabah ay maqtihamul aqabah. Yang paling kali hazah mudah. Apakah aqabah? Ini aqabah ia disuruh lakah wilpah dah. Aqabah tu jalan semua. Tapi Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Minhajul Abidin dia. Okay? Dia tak guna bab, dia guna aqabah. Kitab Minhaj dia punya bicara tujuh aqabah. Dia tak sebut bab yang pertama, bab yang kedua. Dia sebut aqabah yang pertama, aqabatul ilmi, aqabatul taubah, aqabatul awaik. Dia guna aqabah. Gapu aqabah? Aqabah ni asal orang ni jalan yang semua. Lepas tu ada pula satu lagi. Jalan yang semuk, yang ada pula dahnya ke tengah jalan tu, ada pula nya bongok bengi. Semuk sadah tu orang tak suka berjalan dah. Jalan semuk ni. Lepas tu ada pula bongok bengi pula dah. Oh, lagi tak suka berjalan. Apalagi pula di samping tu ada pula dah binatang buah. Kau tak berani nak pergi. Tu aqabah salah gitu. Maka tu hak guna ini wama adraka mal aqabah, maka dia cuma jalan semua. Faham tak tu? Nah, nafsu tak suka berjalan, jalan semua. Jalan tak semua pun hak menyertai dengan jalan batas merah. Tak nak pergi mana dah lah itu. Dah ada hak menyertai, dekat menyertai, jauh sikit bagi kau ni lagi. Kau ni dekat 5 kilo ya, tapi jalan merah ha. Kabut sikit ha. Ha, blue sikit kau ni. Kono, kono jauh, 10 kilo, jauh setengah. Tapi minyak tak sedap. Nak pergi kau jauh. Nah, itu ke? Itu dia tu. Tapi setengah kita kerja anak. Kalau buat cari susah. Habis kita mengaji, cara bentuk mengaji agama betul dia susah cara mengaji. Tapi kita tak suka mana. Nah, dia susah. Anak boleh juga, weh, susahnya. Cara mengaji lagi, cara kedudukan lagi. Kena sobar, weh, banyak kena lawan nafsu. Dia panggil akobah belakang tu. Pergeduk pondok akobah belakang tu. Rok-rok, rok-rok, rok-rok tau. Dia berjalan tu kalau hutan, salah itu.
Betul orang main pakai cap sama macam mana? Keluar payah. Lah itu kan. Inilah akabah. Lalu tu seolah ditanya, apa akabah? Ialah fakuraqabah. Ini kiraah jumhur ni baca lagu ni. Aw idha'amun. Ini kiraah jumhur. Ada setengah kiraah daripada qira' tujuh dia baca dengan bentuk fi'il. Tapi kalau tulis dalam qira'ah dengan apa? Tulis macam ni. Fa dengan kah. Ini baca bentuk masdar. Fakku. Raqabah. Yang dia kata raqabah. Qabah tak ada mahzuh. Setengah kiraah baca. Fakka. Fakka. Fakka raqabatan. Dia baca gitu. Tapi dia wakah bunyi serupa ya lah. Fakka raqabah. Aw at'ama fi yawmin zi mas'abah. Cuma kita tengok tulisan dalam kitab tafsir ni. It'am dia tulis alih lepas pada ain bukan? It'am lah tu. Tapi kalau dalam Quran dia tulis ain min selalu. Jadi rupa mati masdar serupa ya. Dia panggil qad mushaf. Hak baca at'ama pun tulislah tu alif dha'in min at'ama. Kalau baca it'am, hak baca it'am dia tambah alif kecil. Dia panggil tak ada pada tulis, ada pada baca. Supaya kita dah baca Fatihah Malik yaumiddin, kalau tulis min langkah tiga huruf ya. Betul dengan akhirah baca Maliki, Maliki tiga huruf. Tapi kira kita baca Maliki pa. Alif tak ada, dia tambah alif kecil. Dia panggil tak ada pada tulis, ada pada baca. Ini juga hak kiraah ni. Au idu'am. Dia kiraah tak ada alif lepas pada ain tu. Dia punya buah alif kecil. Tapi muafakat dengan kiraah baca idu'am. Tu tulis empat huruf. Baca empat huruf idu'am. Bahaya mengaji kaedah. Mengaji kaedah. Suara tu rup cara lah. Baca at'ama. Baca fakka. Baik-baik baca dengan fi'in. Adapun kira'ah jumhur kita ni baca dengan fakku. Baca dengan isim. Baca dengan masdar. Fakka ya fukku fakkan. Fakku. Maka raqabah tu jadi mudhaf ilaih. Fakku raqabatin. Baik jadi serah tu. Ada pun kira'ah baca dengan fi'i. Fakka raqabatan. Raqabatan jadi mafhul dia. Hak baca fakku raqabatin. Idhafah masdar kepada mafhul. Klik pada mana tu juga. Tu kaedah dia. Apa tu fak-fak? Ya tu pasti. Merdeka hamba. Biasa fak-fak ni masa kita ke apa? Buka. Romak. Habis tu harap banyak. Fakul ba, fakul ba. Dekat dengan lah. Fakul ba. Apa fak-fak? Buka, buka. Buka pintu. Buka pintu. Kalau tali hak duk ikat. Fak. Mana apa? Urai. Romak. Maka orang jadi sahaya. Walaupun dia manusia, anak cucu ada. Ada akal seperti, tapi bila dia jadi sahaya, seolah-olah leher tekak dia tu diikat tali. Supaya kambing tak ikat tali, lembu ikat tali tekak, tak dia menyacah pocak. Nak pergi ke mana tak boleh kan? Kena pergi rombok tali menyacah dia tu, cabut menyacah ke, rombok tali leher baru boleh pergi bebas. Bebaslah dia. Tengok lembu musim lepas nak. Dia mau rombok tali. Lepas tali leher lagi. Nak makan kau mana boleh. Bebas. Klemai ikat dekat dia kulit. Maka sahaya tu. Selagi mana dia tak jadi merdeka daripada tuan pemulu. Seolah-olah leher dia tu kena kena dia ikat. Sabit tuan guna raqabah. Raqabah ni batal tekak. Maksudnya bukan batal tekak. Itlaqul juz wa iradatil kul. Kecek batal tekak. Muraknya tuan tu sendiri. Bapa Tuhan panggil mata tekak? Kerana orang jadi sahaya menepati supaya leher diikat. Nak pergi ke mana minta izin untuk mengulu. Nak jual beli tak sah cara dia. Sebab dia sendiri harta untuk mengulu. Manusia supaya menatal satu segi. Lembu milik bagi tua dia. Sahaya pun milik bagi tua dia. Dia boleh jual.
Nah, Tok Guru nak jual boleh. Tok Guru nak gada boleh. Nak beri sewa boleh. Ha tu segitu. Tapi dia manusia ada akal, wajib tahdia semaya, wajib tahdia puasa, hak wajib-wajib. Ha tu. Sebab dia manusia yang mukallaf. Tapi di segi hukum lain, dia serupa dengan batal menata kena ikat. Lalu tu satu kelebihannya dalam hadis banyak, siapa-siapa merdeka ke saya, merdeka mana membebah dengan apa kata ke dia, aku merdekalah mu. Kalau Arab ke, a'tab tuka. Aku merdekalah mu. Jadi tubuh dia bebas. Ha, aku bebaslah mu. Jadi lucu daripada saya, boleh kerja bebas, boleh masuk sekut luar, jadi milik dia lah lah. Ha, tapi kalau jadi saya, hak dia kerja boleh nyak mana tak ada milik dia. Jadi milik tu mulu. Tapi dia nak jual tak sah. Dia kena izin tu mulu. Ha, jatuh, berat tu. Ha, maka kelebihan merdeka saya itu setengah pada jalan semua. Ha, untuk mu nak bebas mu daripada neraka, ha, untuk nak diampun kesalahan mu, muamal dengan merdeka saya. Ha, dia panggil merdeka dengan jalan mubasarah. Kata betul aku merdeka lama. Ataupun merdeka dengan jalan buat sabar. Bagaimana merdeka buat sabar? Misalnya, ibu kita dia jadi sahaya orang. Kita beli baik. Minta dengan tu mulu menjual aku lah sahaya mu tu. Kerana sahaya mu tu adalah mak aku. Ataupun sahaya mu tu adik aku. Nah, sahaya mu adik aku menjual aku lah. Satu mulu pun jual. Kita pun beli. Sudah beli akad jual belayar. Dengan otomatik jadi merdeka selalu. Tak ada kena kata aku merdeka lah muda. Sahabat apa? Sahabat dia ibu kita. Atau sahabat dia anak kita dah jadi sahaya. Okay? Minta beli muka harta dia. Dah suka berlaku zaman dulu kan. Bila berlaku berperai, berlaku apa. Nak takak. Lepas kita ada anak puan nak takak. Dia jadi sahaya remo. Kita pergi minta beli. Jual aku lah. Mula anak aku ni. Jual aku lah. Dia pun jual. Kita pun akad jual. Lepas tu, sudah akad jual beli bayar siap. Jadi merdeka selalu. Tak ada kena kata. Aku merdeka lah mu. Dia panggil apa tu? Merdeka jalan. Buat sabab. Itu maksud dia kata. Fakku rakabah. Ini kita mengaji hukum ni. Hukum sahaja. Sahabat lah ni sahaja tak ada. Tapi hukum masih ada. Tengok bayar kifarat tu, kifarat ni merdeka sahaya. Nah, kifarat zihar, no merdeka sahaya. Kifarat bunuh, merdeka sahaya. Pas sahaya mana? Ini jika ada. Tak ada, teralih kelain pula. Jenayah kata, hukum sahaya tu dah sebut, ya ada semua. Tak ada nasrah apa. Satu. Au it'amu fi yaumin zi masrabah. Nah, yatiman atau apa yang kata mafu'u bagi it'am. Kalau tilik pada segi makna, yatiman tu mafu'u bagi it'am. Tapi tilik pada ayat mas'rabah ayat situ. Maka kita wakaf tupu pada pada ayat tak apa. Au it'amu fi yaumin zi mas'rabah. Yatiman za maqrabah. Kalau kita nak butis kat tu. Au it'amu fi yaumin zi masrabah. Macam kat tu. Sadaqallah. Tak leh. Kerana yatiman makna dia lagi. Dia sakut makna lagi. Itu dah. Kalau kita tahu makna tak apalah. Apa arti? Atau beri makan. Itu it'am. Atau beri makan. Maksudnya sadaqah. Fi yaumin. Pada hari, hari mana? Zimasrabah. Hari yang punya lapar. Hari yang punya lapar ni golek musim kemarau. Putuh barang makanan ataupun zaman kecemasan. Putuh. Tengok sebab zaman masa koyuk baru dia melebok kan. Hijau buat ada tapi nak tu baik kita boleh. Suka ada apa dok guna lah rumah pala habis nak pergi mana. Kata. Lepas. Zimas Rabah. Kemudian tak lama ya tak. Dengan tempat juga masih tak boleh bawa lagi tak. Alhamdulillah syukur. Tu dia. Ni Zimas Rabah. Rasa lagu mana yang baru ni setak. Allah tu hari sebetar tu. Rasa dah gamak dah kita ni. Moga dah besok pagi tu baik. Pagi tu baik tak.
lepasnya kurung, ah tu cara la rumah tu pasal bercakap dah. Nah. Ah tu zi masrabah kali ni jalan lama lagi berat ah. Fi yaumin zi masrabah, pada hari yang punya lapar. Hah, beri makan-makan siapa? Yatiman tumabu dia. Ni kami mengaji ambil ayat ni buat misal masdar beramal. Nah, dengan dalil idhofah hasan ni fakuraqabatin. Ah masdar beramal idhofah. Ha ni beramal dengan dalil zuhib tu. Au it'amu mafu'ul dia yatiman. Ah beri makan akan anak yatim lagi ke datang. Ada atas kira baca au at'ama ataupun fakuraqabatan. Apa dia? Fakah. Maknanya merdeka ia. Ia klik pada manusia. Dia ada domik ia. Au at'ama atau beri makan ia. Nah, yatiman mabuhu. Ada setengah kira'ah baca zah. Fi yaumin zah masrabah. Ada lagi baca lagu tu. Maknanya beri makan akan orang yang punya lapar. Siapa orang punya lapar? Yatiman. Badar situ pula. Haa. Itu dia adik. Ini Quran, ya ilmu dia banyak sangat dalam tu. Di antara siapa yang baca fakkah, raqabatan, baca at'ama tadi. Iaitulah dari Quran 7, Ibnu Katsir baca itu. Dan Abu Amrin. Ibnu Katsir apa yang kira'ah Makki. Dia orang Mekah. Nah, dan Abu Amrin dia orang Basrah, Iraq. Abu Amrin Al-Basri. Dan satu lagi Al-Kisai. Ali Al-Kisai dia orang Kufah, Iraq juga. Tiga tu daripada Qura 7 mereka baca fakaraqabatan au at'ama. Nah, fi yaumin zi masrabah. Pak kira asal lagi kira asyazah baca za masrabah. Zi tadi itulah. Ya kita mengaji nahu pula. Zi perkataan zi dia tubik tiga bentuk. Kalau tempat rafa' zu. Tempat nasab za. Tempat khafa' zi. Ha kira ada fi yaumin zi. Ha zi sifat pada yaumin. Kalau baca za nasab. Jadi maf'u at'ama ataupun it'amu. Lepas tu, yatiman badar. Haa, tengok-tengok. Jadi, ulama pun pakat bercara. Tetap Quran cakap lagu ni, ni. Haa, jadi apa? Kok mana? Ini kata, warasatul anbiya sungguh. Walaupun Nabi tak ada pun, sallallahu alaihi wasallam, Quran tu cemerlang. Orang nak khianat, nak putar belik, tak boleh. Ulama jaga setiap segi. Cara nak letak bagi mun kan man kan min. Haa, dia jaga. Haa, nak lagi kau faku, kau fakar, kau fakik. Dia jaga. Lepas bila Quran datang baca gini, apa jadinya? Dia kira habis. Habis itulah, orang nak merusak tak boleh Quran. Ini Allah Ta'ala jaga. Jaga dengan orang ingat lagi. Apa ingat kalau suka Quran tu habis. Tak ada arah buk dah. Musah tak ada. Dada dah. Dalam dada dah ingat. Nah. Haa. Kemudian dia kalau katalah ingat semata. Kalau baca lagu ni jadi mana? Ha tu orang kata kaedah ada. Ulama dah jaga. Ha ni mana Allah Taala jaga Quran. Nah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami menurunkan Quran, zikir Quran dan kamilah yang menjaganya. Apa mana kami menjaganya? Kami menjadikan ulama setiap lapis jaga Quran dengan i'rabnya, dengan maknun, dengan balaghahnya begitu begini. Habis tu al ulama waratsatul anbiya. Ah sabik orang dua menghina mengejikan ulama bahaya kelik kediri. Ah habis dia panggil daging ulama dagingnya punya racun. I'lamu i'lam anna luhumal ulama luhumum ma masmumah. Ingatlah daging-daging ulama ini bukan daging biasa, daging bisa. Bukan daging biasa, daging bisa. Daging yang mempunyai racun, orang buat ratah main kat bahayalah. Ha, sebab tu banyak dalam orang ni, kata tak perlu pada ulama. Ha, tak apa dia buat diri dia, dia buat racun lagi.
Itu ke? Dia makan racun dah bahaya dalam diri dia. Dia makan benda lain tak setuju sudah. Makan dengan labu dia. Itu ke? Maknanya itu dah. Nak ingat kita sebut ulama kena hormat rahimahumullah taala. Radiyallahu ta'ala anhum. Kenapa? Ini warasatul anbiya. Sebab tak ada waris. Kebun rusak bila. Orang kaya mati tak ada waris. Tak pernah habis kebun. Tak ada orang jaga. Tak ada orang bela. Bakal orang mengenak. Kau lagi cepat rusak. Ini pun tak ada orang jaga. Itulah Quran yang mulia. Au. Apa arti? Tu setengah pada jalan semak. Yang mutu nak sampai kepada apa dia keselamatan ialah musanggup. Yang keduanya beri makan pada hari yang lapar akan anak yatim yang zama qarabah yang punya qarabah. Jadi syarat pada apa tu? Diri amal sedekah pada umumnya kelebihan, tapi kepada yang punya qarabah itu lebih lagi. Lebih afdal lagi. Sebab dia kait la maqrabah. Atau miskinan za matrabah, ataupun orang miskin yang belomo seluk. Tahu guna bahasa. Za matrabah. Matrabah turab mana tanah. Yang punya seluk, yang belomo seluk. Sebab apa belomo seluk? Daripada ni, dari kerana kepapaannya. Entah guna bahasa ni. Ya orang bila orang sekir rumah tangga tak ada. Dia tak ada tidur ke kaki lima orang. Duk ke tanah. Ya tak ada rumah. Maka tak guna orang miskin yang belum dengan tanah. Tak sampai dia cuma seluk. Asalnya tin tu pasal seluknya. Ni turab. Turab ni mana tanah. Nah. Kita ada rumah tangga kita panggil dah. Kita ada rumah tangga duduk. Itu dia. Maka Tuhan guna ataupun orang miskin yang belum selu. Asalnya yang mempunyai tanah. Bapa daripada dari kerana, kalau Arab panggil min li ta'lil, min ta'liliyah. Dari kerana kepapaannya, susahnya dia tak ada rumah tangga. Summa kana minal ladzina amanu. Ni tambah pula. Kemudian. Ni kata setengahnya panggil summa li tertib, tertib zikri. Sebab apa? Sebab semua hak tadi. Kalau pakai summa tu zuhir makna dia asal summa ni tertib. Kalau tertib sungguh. Maknanya beri makanan dulu. Merdeka sahaya. Beri makanan ke orang yatim, anak yatim. Ataupun kepada orang miskin. Waktu dulu. Lepas baru beri meh. Walhal. Amal baik sebelum beri meh. Jadi ke tak? Sah ke tak? Tak sah. Syarat kena ada imeh. Faham? Suma kemudian. Lepas pada buah tu. Baru beri meh. Tu ulama kata tertib zikri. Sahabat iman syarat asasi nak laku amalan lain yang kena bina taime. Kemudian jadi ia klik pada seorang insan tadi, manusia. Minal ladzina amanu, daripada jemlah gulungan segala mereka yang beriman, mereka yang percaya. Percaya dengan siapa? Dengan Allah dan Rasul dan dengan hari kiamat. Percaya dengan Allah. Walhadiah lazim dah. Tapi terkadang tak memadai. Sebab dia sebut suku tu. Beriman dengan Allah dan Rasul. Bagi kita orang mukmin yang sungguh-sungguh mukmin, sebut beriman dengan Allah sah tu, tak payah sebut dengan Rasul. Sebab ia berlazim dah. Ia berekir dah, berekir. Sebab tak sah beriman ke tak beriman dengan Rasul. Supaya ahli kita, dia beriman dengan la ilaha illallah, dia tak mahu beriman Muhammad Rasulullah. Sah dah imannya? Tak sah. Sebab tu apa kata mengucap orang Yahudi, itu yang panggil tak sah payah. La ilaha illallah. Walaupun asyhadu an la ilaha illallah. Tak si Muhammad Rasulullah. Kau mengucap tak sah.
Itu ucapan. Ada pun kita orang mukmin walaupun mulut kata la ilaha illallah, tak kena kata Muhammad Rasulullah. Sebab ia belazim medah duduk sini. Ikatan kemah dah sebut tau la ilaha illallah, makna sakut dah dengan Muhammad Rasulullah. Cuma ni amal lidah la ilaha illallah. Ada yang kata tak leh la ilaha illallah kena Muhammad Rasulullah. Apa tu mengucap Yahudi? La mengucap Yahudi bukan mengucap mulut saja. Hati dia tak terima Muhammad Rasulullah. Pak kita orang apa kita? Kita orang mukmin, tak panggil mukmin kata percaya ke Muhammad. Cuma ni amal lidah ni la ilaha illallah. Ha warik mailah tu lah tu apa? Fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha. Tindai yang nak nyana bu. Patakhi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ha nak akhir nak tambah dia. Mata amal lidah mata tak leh. Tak leh kan noh untuk mengucap Yahudi. Nu Yahudi kita orang mukmin. Tak nah. Hanya perkara kita mau ke doa ayat kita tak faham. Hukum tahu ke? Jangan. Panak kau no. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah tiga batas. Itu ke? Ya kena faham benda dia. Baiklah. Itulah sebab ulama jawab kata. Suma je panggil tatik zikri. Bukan mana kata. Buah ni dulu. Mari gimai kamar dia. Jadi hak ni. Bukan. Jadi ia beriman dengan Allah dan Rasul dan hari kiamat. Abi orang muda-muda tu lah kata. Itulah kata sikit. Jadi kita orang tua ni tergagik ke apa dah. Tu tergagik. Ya Allah orang baru lah. Kita orang tua tak ada nak kira lah. Baik, klik pada sambungan tadi. Itu berapa dah tu? Satunya membebaskan saya. Yang keduanya amalan cara memberi sedekah. Dan yang ketiga, ini semata-mata bila. Yang ketiga beriman. Yang keempat watawasaw bisabr dan berwasiat. Berwasiat ni bahasa kita apa? Pesan. Tapi bila guna tawasaw, orang mengaji kaedah panggil ba tafa'un. Ala sarah panggil ba tafa'un wa bina'uhu litasyaruk. Bermusyarakat. Erti lagi mana? Ertinya bila kata tawasaw ni berwasiat mereka itu dia tak mesti setengah akan setengah. Itu erti dia bentuk cakap. Kalau wasiat betul ni awsa. Zaid pesan ke si Umar awsa Zaidun Amran. Awsaitu Amra aku pesan ke Umar. Itu kita seorang yang pesan. Ada pohon ni tak demo pesan ke kita, kita pesan ke demo. Tubik Melayu kata pesan memesan. Ada berpesan-pesan antara satu sama lain. Pakak gitulah, pakak-pakak pesan memesan lah weh, pakak-pakak. Ha tu dia. Pakak bubung-bubung lah weh. Hati apa ni? Wa bina'hu litasyaruk cakap lagu tu. Maka tu guna bahasa wa tawasau, tawasau. Lain pada awsa. Berpesan ia seorang akan bila tawasau berpesan memesan. Sebab yang jumlah dan berwasiat mereka itu apa mereka itu? Ini setengah akan setengah. Maknanya berwasiat oleh setengah-setengah akan setengah yang lain dengan suruh sabar. Sabit sama kita kan bila susah. Sabar. Bagi kita susah dia mulai pula. Sabar. Sabar. Nampak kena ini tak gede. Sabarlah. Ya suruh. Ini satu amalan. Sama-sama kita suruh pesan memesan dengan sabar.
dengan suruh soba. Apa soba? Pecah pula. Soba atas kerja ta'at. Ha. Dan tinggal muksiat. Tinggal muksiat ni dia guna soba dari. Ha, dia guna bahasa lagu tu. Soba atas. Atas ni pasal kena bertebang, kena kacau, kena lawan. Soba atas. Gi guna ketika mana tu? Ketika nafsu tak setuju. Sebab ta'at nafsu tak setuju kan? Kena soba atas. Atas pasal kena naik je dah. Tak kena kacau. Pada naik bukit tinggi juga. Ha? Kalau kereta nak tukar gear itu. Kereta motor pun orang tua dah tak tergah tak ada, tak tukar mati lagi ah. Ha? Ha, orang pandai pun tukar gear. Nah, ha, bila ni automatik dia tukar sendiri dah. Ha, tu dia. Tukar sendiri dah. Hmm, tu dia. Ah, ha, makna kata bila nak naik tu ayat ada guna-guna gear gagah. Ha, ada gear apa tu kereta tu? Yawin. Memanggil powing. Haa, tengok tu. Ya, dah tu. Dia guna powing tu ketika nak naik bukit. Lepas pula ketika apa salam? Ketika dia seluk. Tempat lekat-lekat dia tak lekat. Mengajar dia. Berkorek, berungkuyak, berkabur. Kita nak ada powing. Haa, tu soalan tu. Sobat atas lagu tu. Dia guna tu. Tapi kalau hak balik pasal lajak turun tu. Kena sobat dari hak tu. Pasal turun bukit. Haa, turun bukit tu kena sobat juga. Sobat dari. Sahabat yang lajar. Nak jaga dengan berik, jaga dengan apa dah. Ha, itu sahabat dari. Masa mana sahabat dari? Dari maksiat. Kerana maksiat ni nafsu nak lajar ke tu? Nak? Ha, yang nak cepat ke lagu tu? Ha, itu kena berik tu. Sahabat dari. Sampai dia guna tak serupa. Sahabara'an. Sahabar dari. Sahabar ala. Sahabat atas kena kacau, kena lawan. Ha, kalau balik kebajikan, kena sahabat atas melawankan. Kalau sahabat daripada maksiat, yang guna dari. Ha, kena pakai brek waktu. Brek tangan lagi, brek kaki lagi. Ha, tengok dia kereta saya ada cukup dah. Brek kaki ada dah. Ada brek tangan pula saya lagi. Ha, tu. Lepas tu rata pula saya lagi. Allah. Tu tengok tu. Tengok rata pula. Apa kita waktu? Tapi kita ni rata maknawi. Rata maknawi, brek maknawi tak ada di kita. Ha, tu mana maksudnya kata sobar. Brek lah. Sobar tu mana brek. Kalau sobat tu pasal kena buat tu, nak tebaik, nak kacak. Itu masalah perkata sabar sebutir dia. Lepas tu amalan kitanya, pakat pesan memesan. Haa, nak. Dan lagi pula, wa tawasaw bil marhamah. Dan berwusiat. Seperti tadi, pesan memesan setengah ke setengah. Dengan suruh marhamah, suruh rahim. Apa suruh rahim? Kasih sayang. Kepada makhluk. Ah, ni nak suruh saya. Saya ni pasal sikit ni. Nah. Ah, kadang-kadangnya di zaman kemajuan jadi mumu aku. Demo ke demo. Aku je aku. Mumu aku. Kalau sungguh kelima siap panggil apa? Tua kerai, tua man. Masa mau yang lagu tu. Walaupun demo duduk rumah tu tak nak. Tengok podok ke mana-mana. Siapa tahu. Mungkin perlu masa lebih tu kerja bagai kerana. Tak apa kita duduk kapung luar hanoh nabi. Tak kata kan? Ha, dia berbeza. Berbeza. Ha, ini ada perubahan zaman dia berubah. Dia berubah. Tapi walaupun agama dah besar gitulah. Ha, dia nak mari berserah saya je. Mari daripada kena. Lepas dia panggil tolong menolong berubah. Dia timbulah kasih saya. Ha, tiba tak ada gitu. Mu ada belakang dah. Aku rasa aku ada belakang dah. Bila berlombok dia mak ada tu. Tak nak ada kau tu hati. Nah. Pak nak penyai memenyai tak boleh lah ni. Susah sekali. Haa. Masya Allah. Haa. Itulah walau bagaimanapun agama dia cakap benda. Dia ambil berat masalah. Nah. Boleh perah ni kak. Masalah iktiham. Iktiham al-aqabah. Boleh lakar jalan semua lah. Ni buat jalan semua je ni. Allah. Haa. Nak suruh kasih saya. Kasih musra. Wa tawasaw bil marhamah. Ha, siapa kesini Tuhan hukum adalah ulaika ashabul maimanah. Baik, betul kata saya kepada makhluk. Dia guna saya ke makhluk, bukan manusia saja, kepada makhluk. Ha, daripada menatang apa kena. Nah. Ha, tengok zaman ni kata, kali tu nak apa? Menatang-menatang pun anda tak nak ada. Kak kita buat
apa baju pakai kemi pakai apa. Yang pakai apa, apa nama cacing tak nak ada lah ni ulalak kekek tak nak ada be. Mati be. Kekek kalau benda pun payah sikit lah ni tak sembuh dengan ubat macam. Lain tu kan? Ikan-ikan halus kita nak imat igap saya buah tiga ekor tai ubat yang menapung be kalau nak sepat. Sabit tu boleh mengaji dalam hadis. Apa dia? Orang yang muallim, orang yang ajarkan agama itu diminta ampun oleh hatta binatang-binatang di laut. Burung-burung dia sebut. Nah, bapa boleh mereka tu. Sebab mereka itu dia tupai selamat dia. Kalau dia ayat tu, tak boleh buat menyakit di binatang-binatang, tak haram dia makan, tak boleh kita semelah dia haram, tak boleh dia buat menyakit dia. Jadi selamat dia. Nah, kita ni tanya, habis menata-menata pun. Nombor Hafsah, habis halu. Tengok Allah. Itulah habis kata, agama hidup besar, memesar. Sebab ada kesian belah, ada saya. Itu marhamah, marhamah. Maka orang yang bila beripun tadi, boleh lakuh jalan semua tu, dia kata, ulaika ashabul maimanah. Bermula mereka itulah mereka itu klik pada tadi klik pada orang yang boleh apa dia mereka sahaya boleh beri makan orang itu yang dinamakan ashabul maimanah. Apa ashabul maimanah? Yakni segala orang yang terima suratan dengan tangan kanan di hari kiamat. Yakni ayuhrai orang yang terima surat dengan tangan kanan itu ialah segala mereka yang lalu lakah lepas Aqabah yang enam itu. Dia urai semula. Ambil daripada Fakur Raqabah tadi. Orang yang boleh lalu lakah lepas Aqabah yang enam itu, itulah orang yang apa dia boleh terima surat dengan tangan kanan. Yang pertama beriman dengan Allah dan Rasul. Anda je bila tu dulu. Tapi kalau la qiraat tadi ya bila dua la atas panggil summa tadi dia. Sampai tu ulama kata summa tartik zikri. Bukan belatu sungguh ke belatu sungguh ke beriman kepada dia pun jadilah dulu. Walah ada. Segala amalan baik hak buat masa kufur tu dia pun kata tidak dilaku di sisi Allah Taala. Baik, katanya iaitulah yakni orang yang terima surat dengan nak ada dengar lagi dengan tangan kanan itu ialah segala mereka yang lalu yang lakah lepas Aqabah yang enam itu. Mana? Pertama beriman percaya dengan Allah dan Rasul dan hari kiamat dan kitab Quran. Ini lawazinya saja ni. Cuma sebut sengaja sebut juga tu. Takut tak memadai beriman dengan Allah saja tak memadai kalau tak beriman dengan Rasul. Bahkan beriman dengan Rasul pilih-pilih pun tak boleh juga. Sebab Tuhan puji kita yang mukmin yang kata nah. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Itu kita orang mukmin. Tak seperti orang Yahudi yang beriman hanya dengan kitab Taurat. Injil pun dah. Beriman dengan Nabi Musa. Dengan Nabi Isa walaupun Bani Israel juga tak beriman. Siapa nak bunuh ada bagi kita orang mukmin bukan beriman dengan Nabi Muhammad saja. La nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Kita beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Melakukan bihambi segala Nabi. Beriman semua. Betul tak? Apa tu? Dan hari kiamat. Dan kitab Quran. Yang kedua. Aqabah yang kedua. Orang yang sabar. Bersungguh. Mengerja taat akan Allah. Dan tinggal akan maksiat akan deraka yang deraka ke Allah. Dua. Yang ketiga menyuruh oleh setengah akan setengah yang lain nyuruh dengan makruf. Ini pakat suruh menyuruh.
Nah, apa itu dekat apa nasihat apa ini? Ha, mungkin nasihat dia tu yang nampak lajak sikit. Ngaku tak jadi, ngaku tak jadi kenamu. Nah, hari ni pergi pula. Nampak tak jadi juga ngaku. Cari siapa lagi? Eh, kesian kata. Biar ni pula mari. Ha, dia pergi tawasau lagu tu tak tu? Haa, lagu tu. Yang mana tanahnya saya lah tu. Nah. Haa. Lagi pula. Dan tegah daripada mungkar. Haa, nak nampak lajak bagi dia mungkar. Haa, tulung lari. Haa, tulung lari. Habis terkadang-kadang nak orang kuasa, nak orang hak masing tu. Orang biasa tak hirah lah. Haa, tu nak pada orang hak yang masing, nak pada pemimpin. Haa, dia boleh tegah daripada mungkar. Yang keempat, beri makan akan anak yatim dan akan orang miskin. Gapo daripada sedekah tu bagi dua wajib seperti zakat ataupun sunnah sedekah sunnah. Yang kelima, merdeka hamba. Ini tak ada lah hamba zaman kita ni. Membebaskan hamba daripada jadi sahaya seseorang. Sama ada sahaya kita sendiri, aku membebaslah mu ataupun sahaya orang lain kita pergi beli yang baik ke merdeka. Seperti sahabat-sahabat zaman dulu lah. Nah, beli sahaya orang yang kaya-kaya Pak Abu Bakar. Dia beli sahaya, dia merdeka. Dia beli sahaya, dia merdeka. Keenam, kasih sayang rahim sama makhluk. Bukan manusia saja. Nah, kebenatan pun kesian. Sebab tu nak buat muak tak dia berat-berat. Nak buat kerja nak tak dia berat-berat tak boleh. Sampai orang kita orang zaman dulu dia kerja kalau kata aku kita buat benda dulu dia bergala dengan lembu kan. Dia bergala dia di nahri. Pagi dia pergi bergala di nahri. Ada subuh tak maya biarlah tu tu. Tak ayat atasnya di nahri dia pergi kerja. Tak kerja hari. Lepas tu bot. Jaga kata panas aku dah pukul 9 kata dia pecahlah menanggal. Pecah menanggal lepas lembu duk makan upu. Ha, dia pun duk cokong atas-atas benda duk gula kau. Nah itu kan. Nak nak gambar dia dulu lah. Apa tu? Dia nak kerja apa pukul sebelah tak boleh. Lembu panas. Lembu pun lapar. Dia tak apalah dia buat pergi pulut ganya lagi. Ingat lagi zaman itu dah. Perawat dulu lah. Nampak gambar dia. Haa tu. Apa-apa kesiakan menantai tu. Kadang-kadang menerawat tengah hari. Hei panas lembu tu. Bolah orang nasihat. Alih tak alih. Nanya ke dia lah. Tengok tu masya Allah. Kena dah tu jadi sifat kesian belah tu ada kepada benatang-benatang. Tak? Kadang pergi minum ilmu. Pergi pelepah, tolong pelepah. Tengok ilmu hidup belik, tolong pelepah. Dia jangan masalah kesian belakang. Maka pelepah tu masalah sebuah parkur rakabah. Dan masalah parkur rakabah juga zaman lah ni kita boleh buat amal. Orang lekat kih, orang ada apa kerana dia panggil lepah tawan ni. Itu setengah daripadanya juga. Orang yang boleh kira percarahan itu satu bajikan tu. Nak amal merdeka saya tak ada. Orang kena tawar, orang kena apa ada kih tuduh, kih berapa. Dia boleh kira. Masya Allah banyak dia boleh pelepas segitu. Itu bagus. Itu dia ada. Habis itulah di antaranya. Klik kepada tak kalau Allah Ta'ala sebut cerita orang yang boleh terima surat tangan kanan tu dia, marilah royakku dia. Wallazina kafaru biayatina hum ashabul mas'amah. Dan bermula segala mereka yang kufur. Lahana kufur. Mendusta. Mendusta dia tulis tu dusta saja. Mendusta dengan, dia tulis dusta dengan, yani mendusta akan segala ayat Quran kami. Orang bakit bohong ayat Quran kami. Itu kupur sebab tu. Mereka itu siapa? Ialah mereka itulah segala ashabul mas'amah. Apa ashabul mas'amah? Orang yang terima suratan dengan tangan kiri. Di akhirat esok ni. Nah. Kita sudah ada dah dalam email kita tak kala kita berimel dengan Quran, kita berimel dengan hari kiamat, terkandungi dalam tu setengah padanya kita akhirat esok setelah kita bangkit akan diterima surat amalan. Patutlah hadis sebutlah surat tu dia mari melalui dengan angin bro surat
prah masuk di leher. Masuk di leher. Melekat dia ambil. Bila ambil dia hala. Nah hala tu nak terima tu kita tangis dua, terima ke mana? Hak tu dengan di dunia ni lah. Sahabat pergi di sana terima kiri ke kanan. Bila dia ada iman. Nah, mati di atas iman. Apalagi pula amal solat. Dengan atas mati. Boleh terima ke kanan. Tanda dah ahli syurga. Tapi bila orang kufur, walaupun dia tahu nak terima, apa pula biasa atas dunia ni adab terima tangan kanan kalau tak uzur saja. Terima lek kiri ni kaib besar. Tu dia, kaib besar. Kita diajar dah di kecil-kecil lagi, tak baik tak baik. Terima lek kanan lek kanan kanan. Ha ya. Kadang dia kita nak wiholok, eh tak leh, lek ni. Ha tengok dah ajar dah kita. Bukan saja Islam saja ajar cara terima cara apa tu. Tapi dengan di akhirat bila bila apa bila mati tak kufur dengan automatik nak hala tak alih tangan kanan. Nak hala tak alih. Bukan hala kiri ada hala ke belakang. Kan Tuhan sebutlah kata wa ammal ladzina apa dia? Wa amman utiya kitabahu wa ra'a dhahrihi fasawfa yad'u subura. Dan ada pun orang yang hala tu tangan kot belah belakang. Nah hala tak boleh kot depan jadi kerah hala kot ni. Allah tak ada mana. Orang tu lagi akan dia melalau. Faya fasa faya da'u subura. Lagi dia melalau ke siap dah lawi kita. Siap dah lawi kita subura. Menasa dah lah kita. Berat lah kita. Lagi akan lagi tu. Nah. Nah. Ada setengah ayat pula wa ammal ladzina wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi apa dia wa yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah kan ada ayat lagi tu orang hak yang terima kat dalam tangan kiri tu lagi akhir dia kata nak mudah-mudahan kita tak dihalal mula lagi dah surat. Ha, cuba boleh tak sip. Bila bah tengoklah surat penuh. Isi-isi kanangnya surat. Dok rakyat dok buka keburukan saja. Allah. Ini hak akhirat. Apa kita percaya? Ha, ini maksudnya kata ashabul mas'amah. Baik. Bila orang yang Allah terima surat kot tangan kiri. Balas dia apa? Alayhim. Ha, dia guna ala. Tak guna lahum. Alayhim narum mu'sadah. Atas mereka itu atas dorak lah. Atas mereka itu tipu kena atas mereka itu azab neraka muqsadah yang berlapis-lapis berlapis-lapis tiada keluar mereka itu selama-lama na'udzubillah min zalik tu. Kalau gitu, maka yang terima surat tangan kanan ialah ahli syurga selama-lama. Hanya dua tu je kitanya. Deh, akhir kelak dua tu ialah. Habis. Selesai kita daripada surah Al-Balad. Diiringi pula dengan surah Al-Syamsi. Tuhan supah 4567 karo depan tu. Wallahu a'lam.